Elkan Bega dicoret dari starting 11 Timnas Indonesia versus Kamboja pada laga Grup B Piala AFF 2020 pada hari Kamis 9 Desember 2021. Hal itu dikonfirmasi pelatih skuad Garuda, Shin Tae-yong. Elkan Bega sebenarnya sudah tiba di Singapura dan bergabung bersama Evan Dimas dan kawan-kawan. Namun Shin Tae-yong tidak ingin memaksakannya langsung main lawan Kamboja. Indonesia akan melakoni laga pembukanya di Piala AFF 2020 melawan Kamboja. Jika melihat dari segi peringkat, skuad Garuda lebih unggul. Pasukan Shin Tae-yong menempati peringkat ke-7 di Asia Tenggara versi FIFA, sedangkan Kamboja satu strip di bawah Indonesia. Shin Tae-yong pun yakin timnya akan meraih hasil positif. Juru taktik Korea Selatan itu merasakan permainan sepak bola timnas Indonesia sudah banyak berkembang. Meski demikian, Indonesia memiliki catatan buruk di laga pembuka pada Piala AFF 2016 dan 2018. Skuad Garuda harus menelan kekalahan telak 2-4 dari Thailand pada 2016 di laga pembuka dan 0-1 dari Singapura pada 2018.